Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mito Roses, sang rocker gagal, sang rocker mistir. Salam santun dari saya bos, hatur nuhun, selamat sore. Nah, pada sore hari ini kita lagi-lagi berada di studio unik kita bos. Saya ini sekarang nggak lagi bikin batu bos, tapi saya akan perlihatkan sesuatu yang sangat amazing yang sempat saya coba-coba buat kemarin. Sebuah batu permata ini dari jenis bongkahan batu sisik naga yang hasilnya ya lumayan lah. Tapi ini belum proses finishingnya ya. Nanti akan saya perlihatkan proses finishingnya. Ya, namanya juga belajar sedikit demi sedikit bos ya. Nah, sekarang kita simpan dulu ya. Pada sore hari ini saya akan memperlihatkan sesuatu yang sangat istimewa sekali. Ini adalah salah satu paket kiriman dari teman kita, Mirwan Palopo Utara, Jalan Pahlawan, Kabupaten Palopo. Beberapa hari yang lalu, saudara Mirwan ini sering menghubungi saya di WA saya, di nomor telepon saya, menanyakan tentang sebuah benda yang dia yakini adalah sangat asli sekali. Dia bertanya kepada saya menjawab seperti ini, tapi dia sepertinya merasa penasaran sekali dengan jawaban yang saya berikan kepada dia, karena katanya dia sangat meyakini bahwa benda yang dia yakini atau bendanya yang dia yakini sakti adalah benda yang sangat asli. Jadi saya jujur pada hari itu cuma isinya sem minta maaf kalau mau saya tegaskan kalau berpikir, dan akhirnya teman kita Mirwan naik terus berpikir dengan kita seperti pada saya juga nggak nyangka. Mungkin kalian penasaran, saya akan buka langsung dan perlihatkan kepada kalian semua. Jujur saya sudah tahu bos bahwa ini adalah bambu petuk milik saudara kita Mirwan, karena dia sudah menghubungi saya beberapa hari ya, sampai tadi pagi dia sempat menghubungi saya atau kiriman sampai di mereka. Jadi ya, saya sudah pegang sekarang, tapi saya cuma mau buka satu saja. Dia meminta kepada saya bos untuk mengetes apakah benar ini adalah jenis bambu pupuk yang asli. Kedua ruas dari bambu ini ketemu, tapi di sini sudah nggak ada sumbernya bos. Akarnya sama-sama bertemu. Saya memegang ini dan ini hampa kosong sama sekali. Saya sudah beritahu kepada saudara kita Mirwan memilih bambu ini, tapi dia tetap yakin kalau katanya ini asli. Dan saya bertanya sama dia, gimana kamu menemukan bambu ini? Dia bilang dia beli bos sama orang. Bambu ini katanya dia beli dengan harga 10 juta. Benda yang berbuah itu macam bambu petuk merah delima, unta besi, rantai babi, itu nggak bisa diperjuangkan.
bisa diperjualbelikan, kodam itu tidak akan pernah pindah ke kota Sampung dan kotanya akan hilang total karena benda semacam tersebut sudah memilih siapa pemiliknya. Dia sudah memiliki takdir sendiri dan hanya bisa dipindahkan dengan cara keikhlasan. Oke, nah untuk lebih jelas lagi saya akan memperlihatkan secara tes fisik. Mungkin saudara Mirwan ini lagi penasaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air dan saya akan coba rendam bambu putih ini di dalam tempat yang sudah kita sediakan air. Sangat mudah sekali untuk mengetahui jenis bambu pupuk yang sambungan. Saya sudah mengatakan kepada saudara Mirwan kalau ini adalah bambu pupuk jenis sambungan, tapi beliau nggak percaya. Jadi saya perlihatkan lebih jelas lagi di sini. Untung teman kita itu mau mengirimkan bambu pupuk ini biar lebih jelas. Di sini sudah ada gelombung. Inilah yang disambung itu, bos. Jadi buat saudara Mirwan, mohon maaf, ini adalah jenis bambu pupuk sambungan. Ini nggak ada kodamnya sama sekali, nggak ada isinya sama sekali. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik bekas sambungan di ruas sebelah kanan ini. Sangat jelas sekali, bos, terlihat ada bekas lem yang membekas di ruas ini. Sangat jelas sekali. Saya sengaja menggunakan media air karena air itu gak bisa dibohongi, bos. Lubang sekecil apapun pasti bisa dimasuki oleh air. Ini sangat jelas sekali. Nah, ini adalah bambu petuk yang pertama. Tapi nanti di episode berikutnya saya akan perlihatkan satu lagi bambu petuk yang diyakini oleh saudara Mirwan adalah jenis bambu petuk asli. Cuma yang ini saya bisa pastikan bahwa ini adalah jenis bambu petuk yang palsu, bos, atau jenis bambu petuk yang tidak memiliki kodam. Nih, sangat jelas sekali sambungannya, ya. Gak usahlah kita tes fisik, bos, cukup kalian pegang saja seperti ini. Pasti kalian sudah merasakan kodam jika memang itu asli. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu histori saya pada episode kali ini, bos. Ingat, jangan pernah melakukan transaksi pembelian terhadap benda-benda semacam ini, karena benda semacam ini jika asli tidak akan bisa berpindah tangan dengan cara dijual. Oke, karena itu sudah dikodratkan akan memilih orang yang memang jodoh terpilih untuk memiliki benda-benda semacam ini. Saya ini proses mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.